Gubernur Jambi Fahruri Umar menghadiri acara rapat koordinasi pimpinan daerah seprovinsi Jambi dengan tema Kita Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensil yang efektif, efisien, dan demokrasi, bertempat di Hotel Swiss Bell. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, Kapolda Jambi, Danrem, Pengadilan Tinggi, Kajati, Kabinda, Bawaslu Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi, unsur Forkopimda dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Fahruri mengatakan forum rakor ini sangat penting dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2019 dan juga membangun komitmen serta meningkatkan koordinasi. Mari kita tingkatkan koordinasi dan saling bersinergi untuk mensukseskan pemilu dan mari kita lakukan pemilu dengan damai, aman, dan tentram. Fahruri juga menyampaikan kepada jajaran pemerintah daerah diinstruksikan untuk bantuan guna kelancaran dalam proses pemilu sesuai dengan undang-undang. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, Salam Tribrata.